على البيض. وجد حليب يا خلاب يا خجاتي. وجد حليب حليب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, pada malam hari ini saya berada di desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Malam ini saya berada di sebuah pemakaman yang pohonnya sahabat besar-besar. Tuh lihat, besar-besar sahabat. Jadi pada malam hari ini kami akan menguak mitos atau ada apa saja yang ada di sini sahabat. Jadi sebelum kami mediumisasi, sebelum kami menguak mitos yang ada di sini, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatullah Syekh Abdul Qadir waliyullah. Jaga salat sahabat, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafa'ah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita ada dalam barisan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Jadi pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat yang ada di sini sahabat. Mana Pak RT, mana? Pak RT, mari kemohon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Kasim. Bapak Kasim sahabat. Ini adalah Bapak RT yang ada di wilayah sini sahabat. Jadi beliau ini ya minimal akan menceritakan sedikit ada apa saja mitos yang ada di sini sahabat. Nah, menurut Pak RT selaku warga di sini, ini di sini ada apa saja Pak kira-kira Pak? Ceritakan apa adanya, kalau tahu-tahu, kalau tidak-tidak. Nah, ada apa Pak kira-kira Pak? Kadang-kadang itu kan pendopo itu, jadi kena persembahan itu orang-orang kadang-kadang di sebelah sini Pak? Iya. Oh iya. Itu. Ada apa Pak kira-kira Pak? Ada penampakan apakah? Apa anak kejadian apakah? Pernah ada kejadian apa Pak di sini Pak? Ya kalau kejadian sih ya nggak tahu juga sih. Nah, mitos-mitosnya Pak, suka ada penampakan atau apa Pak di sini? Ya kayaknya sih ada itu kayak boneka-boneka apa itu? Boneka cantik dari India Pak, apa-apa Pak? Apa-apa tuh? Nah terus, selain itu Pak, selain itu barangkali apa ada kuntilanak, ada macan, iya, atau ada apa, atau ada apa gitu? Ada kuntilanak ya, karena kalau nyari di pintu pada di sini. Jadi sahabat, menurut Pak RT, mungkin Pak RT jarang menggeluti dan tidak menggeluti tentang hal spiritual. Jadi hanya kami dari Tapak Aji Bumi mendapatkan izin dari Pak RT ini untuk bikin konten di sini. Jadi ketika kami bertanya, jadi Pak RT memang tidak tahu, alias polos lah gitu ya. Jadi Pak RT ini tidak mendalami atau tidak menggeluti dalam hal spiritual. Malam hari ini coba kami akan mendeteksi dulu, tanya Mas Alif. Sebetulnya di sini ada apa saja Mas Alif? Silakan Mas Alif. Pak sebelah sini Pak. Ikutin Mas Alif, ada apa tuh? Mas Alif ikutin, itu mau kemana? Kok arahnya ke sana? Ada sesosok giginya panjang berbulu hitam, sejenis genderuwo. Coba sebelah mana lagi? Dan ada nyai-nyai. Ikutin, Mas Alif.
juga ada sesosok naga. Naga sahabat. Jadi sahabat, setelah dideteksi sama Mas Alif di wilayah sekitar sini, kata Mas Alif itu ada sosok tinggi besar dan giginya panjang sahabat dan berbulu. Itu mungkin sejenis genderuwo sahabat. Dan di sebelah sini, di sekitar sekeliling sini ada sosok nyai-nyai kayak seperti ratu, kata Mas Alif. Ada sosok nyai-nyai. Dan satunya lagi di sini katanya ada siluman ular sahabat. Jadi kita akan mediumisasi, akan menguak mitos yang ada di sini. Apakah betul di sini ada hal-hal mitos yang seperti itu? Ikutin sahabat, kita akan mediumisasi cari tempat yang lebih luas sahabat. Ini Pak RT ikut aja ya. Sifatullah ya mujur Allah ya mujur Allah. Jangan bersuara dulu ya. Jadi sahabat, kita partisipasinya. Sahabat, kami di sini akan mediumisasi menguak mitos. Betulkah di sini ada sosok yang tinggi besar dan berbulu hitam dan ada siluman naga dan satu lagi ada sosok nyai-nyai atau dikatakan sebagai ratu yang ada di sini. Apakah betul mitos itu? Maka kita ikutin. Kita akan mediumisasi menguak dan akan mencari informasi lewat mediumisasi. Ya Allah, ditarik dari sana ke sini aja, tarik, tarik, biar lega di sini. Allah, wallahu la ilaha illa huwa al-mulk qayyim, jalal qayyim, wujud, hadir, wujud. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Nah, Anda ini siapa? Hah? Punya nama enggak Anda? Hah. Anda penunggu di sebelah mana? Di depan sana atau di sini, wilayah sini sebelah mana? Hah? Di sebelah sini. Di pohon besar itu apa yang di sebelah mana? Nah, bisa ngasih informasi enggak ke kami kalau di sini ada apa saja penunggunya? Bisa enggak? Banyak di sini. Nah, banyak itu bisa nggak disebutkan satu persatu? Di sini ada apa saja? Teman-teman kamu di sini banyak nggak? Ada apa? Teman-teman teman kamu itu siapa di sini? Wujudnya apa? Nah, ada sosok ular. Nah, kamu di sini jaga, ada yang menugaskan atau kamu sendiri pengen di sini? Di sini sudah dari dulu apa baru kemarin? Dari dulu. Nah, kalau kamu dari dulu di sini, ini namanya desa Kubang Jati. Tahu nggak sesepuh atau leluhur yang ada di Kubang Jati ini siapa? Siapa? Bisa nggak disebutkan? Kiraksa. Hah? Kiraksa Bala. Betul? Itu Kiraksa Bala. Nah, Kiraksa Bala itu sesepuh yang ada di sini. Coba Pak RT, mana Pak RT? Ya minimal kalau ada sesepuh yang ada di sini. Saya mau tanya, betul nggak di daerah sini ada yang namanya leluhur Kiraksa Bala? Hah? Betul? Betul enggak? Betul. Betul. Hah? Betul berarti. Kiraksa Bala. Berarti betul sahabat. Ada lagi enggak leluhur yang ada di wilayah Kubang Jati ini? Hah? Tahu enggak? Kalau kamu memang penunggu di sini, pasti tahu. Siapa? Ada lagi? Hah? Saragula. Apa Sarigula? Saragula. Betul di sini ada sesepuh yang namanya Saragula. Ah, di sini sesepuhnya susah untuk diinformasi. Jadi berarti kamu di sini sudah lama berarti. Ya. Nah, kamu suka mengganggu orang enggak di sini? Suka mengganggu, suka menampakkan diri enggak di sini? Hah? Enggak pernah. Nah, mohon maaf kedatangan kami ke sini kalau mengganggu ya. Jadi saya datang ke sini mau menguak misteri yang ada di sini. Sebetulnya ada apa saja? Maksudnya? Kamu dan tadi kata kamu ada sosok ular. Nah, terus ada siapa lagi selain banyak? Bisa ngasih informasi yang lain lagi nggak? Nah, nggak ada. Udah cukup. Kang Ade kan jabar keluarin.
Kenapa tuh? Ada suara apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya enggak? Kamu sosok ular. Kamu tempatnya di sebelah mana? Di sebelah sana. Bisa ngasih informasi ke kami enggak? Kalau di sini itu ada apa saja? Banyak. Suka mengganggu warga setempat tidak? Tidak. Teman kamu di sini siapa saja selain tadi ada genderuwo? Ada apa lagi di sini? Ada siapa di sini? Banyak. Kamu sudah lama nunggu di wilayah sini. Benar kamu tidak pernah mengganggu. Jadi warga di sini belum pernah ada yang diganggu ya, belum ya? Belum. Ya. Alhamdulillah kalau belum berarti ini benar informasinya. Nah, kamu ini di sini nunggu di maksudnya disuruh menjaga atau memang kamu niat sendiri di sini? Niat sendiri, enggak ada yang nyuruh. Dari kapan tinggal di sini? Udah lama. Kalau sudah lama di sini berarti kenal sama leluhur yang ada di sini di desa Kubang Jati. Ada Kiraksa Bala. Ada yang namanya Kiraksa Bala. Terus ada siapa lagi, ha? Mbah Rasa Gula. Rasa Gula itu nama orang apa memang orang itu maksudnya apa Medang? Rasa Gula itu nama orang. Nama sesepuh. Dari mana itu asalnya? Dari Tanjung. Tanjung sini apa Tanjung Priuk? Tanjung Brebes. Bahwa sahabat di sini ada sosok bukan sosok. Dulu ada pendiri di sini, leluhur yang ada di sini yang disebutkan dua mediasi kami. Yang pertama ada Kiraksa Bala dan yang kedua ada Ki Rasa Gula katanya dari daerah Tanjung sahabat. Mungkin beliau di sini berdakwah syiar Islamiyah. Jadi coba kami akan kuak terus informasi ada apa saja di sini. Terus ada ini rame-rame. Di sini saya lagi mencari informasi. Sengaja kami datang ke sini. Kalaupun si Mbah ini merasa terundang sama kami atau merasa terusik sama kami, memang kami sengaja datang ke sini ingin menguak misteri atau mitos atau sejarah yang ada di sini. Bisa ngasih informasi yang lain enggak? Enggak bisa. Nah, di sini sebetulnya banyak nih si benda-benda pusaka di sini. Sehingga dulu pernah katanya di sini ada suatu padepokan. Betul, di sini ada suatu padepokan dulu. Nah, kenapa sekarang enggak ada? Rusak apa gimana? Rusak. Apa karena angker kah? Apa karena sepi jamaahnya apa gimana? Nah, di sini banyak enggak benda-benda pusaka yang tersimpan? Kalau kami ngambil hanya untuk pembuktian boleh tidak? Tidak boleh. Cuman kami kalau misalkan ngambil nih hanya sebatas untuk pembuktian, nanti kami kembalikan lagi boleh enggak? Tidak. Tidak boleh. Oke, kalau tidak boleh. Tapi nanti kami tetap coba akan minimisasi lagi. Kami akan berusaha untuk menarik benda yang ada di sini hanya sebatas untuk pembuktian. Kalaupun memang harus kami simpan, simpan kembali. Jadi terima kasih. Ini siluman ular yang ada di sini kita keluarkan aja. Kang Jafar, Kang Ari keluarkan. Pas pegang. Jadi alhamdulillah sahabat, dua mediasi kami sudah memberikan informasi bahwa dua-duanya sama dari yang pertama maupun yang kedua memberikan informasi yang sama. Nah,
Tapi kami akan mencoba untuk menarik benda pusaka yang ada di sini. Apa saja yang kita ambil, pokoknya yang ada di sini, kita hanya sebatas ingin mencoba pembuktian saja, sahabat. Kalau toh memang kami nanti harus mengembalikan, akan kami kembalikan di tempat yang semula. Ini hanya sebatas untuk mediumisasi. Coba buka jalan, saya pengen lewat sana. Buka jalannya. Jadi coba ikutin kami, dideteksi Kang Ade, Kang Jafar sebelah mana posisi pusaka yang ada di sini, benda-benda. Bisa ambil yang negatifnya. Ambil yang tidak bagus yang ada di sini. Alimul Qaib. Ade. Jalur Qaib. Wujud. Allah. Ya wujud Allah, ikutin. Menurutkan Kak Ade dan Kak Jafar, coba. Jalur Qaib, wujud. Alimul Qaib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatun wa sa'adul qadir aliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatun wa sa'adul qadir aliyullah. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah al-mulk. Wujud. Wujud. Allahu Akbar. Sirullah. Ya husifatullah. Ya wujud. Apa nih? Sangkar apa nih? Jadi sahabat, ini enggak tahu di dalamnya apa, saya dikasih seperti ini. Jadi, ini adalah benda sahabat. Di sini ada suatu benda. Di sini adalah benda yang dianggap kami negatif, sahabat. Meskipun kami tadi tidak diizinkan, tapi kami hanya ingin sebatas pembuktian aja, sahabat. Ini adalah suatu benda. Jadi, awas jangan terlalu dekat ya. Kita selanjutnya. Pohon apa ini, Pak RT? Alimul Qaib. Awas, awas, di atas ada itu. Jangan di bawah, jangan di bawah, jangan di bawah. Jangan di bawah. Coba ikutin kameramen ke Kang Ade Mas Arif. Jalur Qaib, wujud. Jalur Qaib, wujud. Allah. Ya husir Allah. Allah. Kasih jarak. Ya wujud Allah. Wallahu la ilaha illa huwa al-mulk qayyum. Wujud. Ya wujud Allah. Ya husir Allah. Kameramen lebih dekat. Awas. Down. Muhammadur Rasulullah alaihi salawat. Ini adalah suatu benda yang kedua sahabat. Jadi saya tidak akan lama-lama untuk menunjukkan. Ini adalah suatu pembuktian bahwa di sini ada penyimpanan benda pusaka. Yang pertama, kalau ini nggak negatif kalau menurut saya. Kalau yang pertama tadi yang sebelah sana yang di pohon apa itu tadi, beringin ya, apa tuh beringin itu menurut saya itu adalah negatif. Tapi kalau yang ini akan kami kembalikan ke arah itu sih. Ada apa tuh? Panas.
Jalan menjauh menjauh tong, panas tong, panas tong. Sudah cukup. Jadi sahabat, setelah ini kami setelah tadi mediumisasi, ada dua mediumisasi yang menceritakan tentang ada apa saja di sini, dan kami alhamdulillah menarik dua benda pusaka sahabat, dan mudah-mudahan ini dengan adanya kami di sini tidak ada kejadian satu apapun. Jadi sebelum ternyata ada yang kerasukan sahabat. Tadinya saya mau mengakhiri video ini tapi ternyata ada yang kerasukan. Apa nih? Assalamualaikum. Apa yang dikembalikan ini? Ini? Jalur kue. Apa yang mana? Yang dikembalikan? Jalur kue. Hah? Yang mana yang harus saya kembalikan? Wujud. Ada dua benda yang saya tarik. Ada dua yang. Allahu Akbar. Semuanya. Ini punya siapa? Ya? Punya siapa? Punya kamu apa punya yang lain? Ya? Saya tidak akan mengembalikan yang satu. Yang satu akan kami buang, tapi yang satu akan kami kembalikan. Kembalikan semua. Kembalikan semua. Biarin. Ini dulu. Ayo. Apa? Apa yang dikembalikan? Ini yang kembalikan. Kenapa emangnya kembalikan? Ini akan saya kembalikan, tapi satu yang saya kembalikan. Yang satunya saya akan buang. Udah, keluarin aja semuanya, dua-duanya keluarin aja. Nah, Kang Ade, Kang Japar, keluarin aja. Kamu berdua bisa enggak keluar? Udah dulu, biarin. Biar saya tanya satu persatu. Biarin suruh kumpul. Biarin. Sini berdua. Berdua sini. Biarin suruh. Bisa enggak kamu keluar? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله Bang. Oke, krik banget kalau gua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله حي على الصلاة حي على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بانو الحمد لله sahabat dua mediasi kami kerasukan sahabat mungkin tidak terima dengan pengambilan benda. Nanti yang satu akan kembalikan yang ini, sahabat. Yang satu akan kami bawa. Karena ini adalah benda yang kami anggap ini adalah negatif, sahabat. Tidak baik kalau ada di sini. Saya akan kembalikan yang positif yang bisa menjaga desa Kubang Jati ini, sahabat. Udah cukup ya? Udah sembuh yang tadi? Yang sembuh? Ini, udah? Istighfar. Alhamdulillah, sahabat. Ini, di sini saya berada di desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Alhamdulillah warganya antusias dan warganya mendukung tapak haji bumi, sahabat. Saya sapa dulu, sahabat. Gimana kabar orang Kubang Jati, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi dukung kami tapak haji bumi ya. Dukung. Tepuk tangannya. Sahabat, sangat antusias warga desa Kubang Jati, kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Ini saja penelusuran kami mencari jejak misteri yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadaniyallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah.